健康挑战21天计划推出，来到棉兰静思书轩报名的人数有94人，而这股全蔬食饮食风潮也流到了北苏门答腊省长的家庭。Dengan ada seperti ini, ya saya jadi tertarik karena nafsu tidak bisa hanya persuasif, kesadaran itu sulit. Dengan adanya ini adalah memotivasi kita untuk menahan nafsu. Dengan bisa menahan nafsu, mudah-mudahan kita sehat.Targetnya saya ya pengen sehat saja, kalau dapat bonus rangsing alhamdulillah. Tapi intinya saya ingin sehat saja, karena makanan yang saya makan selama ini kan macam-macam ya. Kayak kalau dibilang kita manusia itu rakus ya, ada ayam dimakan, ada daging dimakan, ada ikan dimakan ya. Dengan seperti ini kita 21 hari kita berusaha untuk menetralkan semuanya dulu ya.执行计划之前，记录各项身体指数，包括血压、血糖、胆固醇等等。期待21天之后，全蔬食饮食不再称之为挑战，而能成为生活的习惯。大爱新闻发罗加艾斯拉印尼报道。